Sebanyak 169 siswa SD dan MI se-Suluraya mengikuti kegiatan Islamic and Science Competition 2018 yang diselenggarakan oleh SMP IT Karanganyar. Kegiatan berlangsung pada hari Sabtu di sekolah setempat Jalan Lawu Harjosari, Popongan, Karanganyar, Jawa Tengah. Ada 4 macam perlombaan dalam kompetisi ini, mulai dari Hifzul Quran, Sains, Tartil Al-Quran, serta melukis. Para siswa terlihat begitu antusias dan semangat saat mengikuti lomba. Dengan terselenggaranya kegiatan ini diharapkan dapat menjadi ajang silaturahim antar peserta didik, sekaligus memotivasi siswa dalam mengembangkan bakat dan minatnya. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Bambang Kristanto melaporkan.